Oke, saya ulang. Saya lanjutkan ya. Beratkan. Nah, bagaimana memperoleh nilai dari fungsi komposisi dari ilustrasi ini bisa kita lihat, yaitu ini adalah nilai yang akan dimasukkan ke dalam fungsi f, sehingga diperoleh nanti nilai fungsi fa. Kemudian nilai fungsi f ini merupakan input yang nantinya akan dimasukkan ke dalam fungsi g. Nah, untuk memasukkan menjadi input, maka nilai fungsi f ini kita proyeksikan ke garis y sama dengan x agar nilainya merupakan nilai x yang kemudian kita masukkan ke dalam fungsi f. Hasilnya adalah nilai di fungsi komposisi atau GOF. Sehingga kalau kita dari ilustrasi ini kita bisa merubah-rubah nilai A. Kita misalkan kita mempunyai kosinus. Kalau kosinus nilainya tentu dalam bentuk radian. Kita bisa lihat seperti ini. Jika kita mau ganti fungsi bisa juga. Misalnya kita ganti ini dengan fungsi x pangkat 3. Dan kalau kita perbesar gambar grafiknya, maka misalkan kita masukkan angka angka 1,5, mungkin terlalu besar. Kita tukar mungkin ini menjadi yang x pangkat pangkat 2, yang ini justru yang x, tapi efeknya kira-kira hampir sama. Ada kelihatan di sini, yaitu kita masukkan nilai 2. 2 terlalu besar, nilai nilai ya kira-kira ini yaitu nilai A-nya 1,23. Kita masukkan ke dalam fungsi yang berwarna merah yaitu fungsi f. Kita peroleh nilai dari fungsinya di sini di bagian nilai dari 1,23 dikuadratkan berarti. Nah, nilai 1,23 tersebut kita proyeksikan ke garis y sama dengan x untuk menjadikan dia inputan bagi fungsi g. Nah, nilai dari fungsi g yaitu nilai 1,23 yang dikuadratkan tadi dipangkatkan 3. Kita peroleh hasilnya adalah 3,46. Berikut kita akan melakukan atau menghitung fungsi inverse. Tapi sebelum melakukan fungsi inverse, kita akan membatasi fungsi atau kita ingin memastikan fungsi yang akan diinverskan memiliki suatu sifat yang menjamin dia dapat diinverskan. Sifatnya disebut dengan sifat satu-satu. Sifat 1,1 mengatakan bahwa jika x-nya berbeda maka nilai fungsinya harus berbeda. Contoh yang kita lihat di sini yaitu fungsi kuadrat. Ini adalah fungsi kuadrat.
fungsi kuadrat, kita dapat melihat bahwa ada dua nilai yang jika dimasukkan ke dalam fungsi nilainya menjadi nilai yang sama nilai fungsinya, yaitu min 1, 1 jika dimasukkan ke dalam fungsi fungsi kuadrat maka menghasilkan nilai fungsinya 1. Berarti fungsi kuadrat yang seperti ini, fungsi kuadrat ini bukan fungsi 1, 1. Nah, fungsi ini bisa menjadi fungsi 1, 1 jika kita batasi, kita potong, atau daerah definisinya kita batasi sedemikian sehingga dia hanya setiap x yang berbeda memiliki nilai fungsi yang berbeda. Untuk fungsi yang ini, fungsi berbentuk eksponen seperti ini, ternyata dia sudah fungsi 1, 1. Jadi ada kalanya fungsi secara alaminya dia adalah fungsi 1, 1. Ada kalanya fungsi yang tidak 1, 1, tapi jika kita batasi, kita akan dapatkan fungsi 1, 1. Nah, fungsi inverse itu apa? Nah, fungsi inverse adalah sebuah fungsi baru yang jika dikomposisikan dengan fungsi yang mau dicari inverse-nya, hasil komposisinya adalah x, atau nilai x-nya tidak berubah. Ini hampir sama persis seperti operasi pada bilang bulat, yaitu kalau kita mempunyai angka bilang bulat 2, maka inverse-nya adalah 1/2, karena 2 dikali dengan 1/2 hasilnya sama dengan 1. Jadi artinya fungsi inverse atau inverse dari sebuah fungsi adalah sebuah fungsi baru yang memiliki sifat komposisinya menghasilkan nilai x. Nah, seringkali nanti yang bakal jadi persoalan kita adalah kita ingin menentukan rumus dari fungsi inverse-nya. Rumus dari fungsi inverse dapat dihitung dengan menggunakan sifat dari inverse, yaitu merubah variabel x menjadi variabel y, atau menyelesaikan variabel x dari persamaan yang ada, sehingga nanti didapatkan nilai x merupakan solusi dengan hasilnya adalah fungsi dalam y. Nah, nanti biasanya x dan y ini posisinya ditukar lagi sehingga ini adalah y sama dengan f inverse x. Dari daerah definisi sama daerah range, ternyata inverse dan fungsi, daerah definisi dan daerah range-nya saling bertukar posisi. Daerah definisi dari fungsi itu berarti sama dengan daerah inverse, daerah range dari fungsi inverse, sedangkan daerah range fungsi sama dengan daerah definisi dari f inverse atau inverse fungsinya. Kita akan melihat ilustrasi untuk inverse dari sebuah fungsi. Inverse dari sebuah fungsi, jika kita pakai fungsi yang kita kenal sebelumnya terlebih dahulu, yaitu x kuadrat, kita peroleh x kuadrat seperti ini. Nah, x-nya bisa kita rubah-rubah posisinya, fungsi f-nya kita bisa rubah-rubah posisinya dengan misalkan kita tambahkan faktor 3x min 4, kita dapatkan fungsi inverse-nya berubah. Nah, fungsi ini kemudian kita ingin melihat bentuk dalam bentuk fungsi. Nah, kenapa kita sebutkan fungsi inverse-nya belum dalam bentuk fungsi? Karena ini bentuk grafik yang belum dapat dikatakan sebagai sebuah fungsi. Ada nilai x yang memiliki
nilai Y yang lebih dari 1. Nah, bagaimana mendapatkan fungsi inverse? Yaitu kita batasi dulu nilai dari fungsinya sedemikian sehingga dia sudah menjadi fungsi satu-satu. Oh, sorry. Ini mungkin kita ya. Ini adalah fungsi inverse. Yang warna biru adalah fungsi asal. Fungsi asalnya ini sudah dibatasi, yaitu pada nilai yang sudah tertentu, sedemikian dia sudah menjadi fungsi satu-satu. Jadi kalau awalnya kita pakai yang awal, maka dia belum, yang biru itu bukan fungsi satu-satu. Tapi ketika dibatasi, kelihatan kira-kira sekitar min 1,4, itu kita dapatkan dia sudah menjadi fungsi satu-satu. Kemudian inverse-nya diperoleh dengan secara grafik, yaitu dengan cara membuat cermin terhadap sumbu X. Membuat cermin terhadap garis Y sama dengan X. Ya, jadi kita dapatkan cerminnya titik ini. Kalau dicerminkan, hasilnya adalah titik yang ujung dari ujung kiri dari grafik warna hijau. Kemudian kalau di sini min 0,-4, maka proyeksinya cerminnya adalah min 4,0. Ini adalah 0,-4, yang ini adalah min 4,0. Nah, cermin ini atau kurva yang diperoleh sebagai cermin dari fungsi f kita sebut sebagai kurva dari inverse fungsinya. Kita bisa rubah-rubah nilai dari untuk melihat ilustrasi yang lain. Misalkan seperti ini, kita batasi pada nilai nilai mulai dari min 1 sampai dengan seterusnya, maka gambar grafiknya seperti ini. Kalau kita ambil fungsi pangkat 3 misalkan, pangkat 3 min 2x tambah 1 misalkan, kira-kira gambar grafiknya berarti kita harus membatasi pada daerah sini. Dari 0,8 sampai seterusnya. Oke, kemudian bagaimana cara mendapatkan inverse fungsi? Ya, kita mengikuti prosedur pada langkah sebelum pada slide sebelumnya, yaitu fungsinya kita misalkan y, kemudian kita selesaikan sedemikian sehingga kita memperoleh x sebagai fungsi dari y. Nah, berarti x itu merupakan variabel yang di bagian kiri dan fungsi ini adalah fungsi inverse. Tapi biasanya kita mengembalikan variabel x ini menjadi variabel y. Ini adalah variabel x, ya, sebuah variabel ditukar posisi ketika dia sudah berbentuk fungsi, boleh-boleh saja karena variabel itu pada intinya dapat diganti dengan bermacam simbol. Nah, menggambar grafik dari inverse fungsi seperti yang sudah ditunjukkan pada ilustrasi sebelumnya dapat dilakukan dengan melihat dengan melakukan menggambar pada satu bidang koordinat dengan inverse itu diperoleh dari pencerminan terhadap grafik dari F terhadap garis Y sama dengan X. Kita lihat ilustrasi dari fungsi inverse dengan fungsi dengan inverse-nya. Misalkan kita punya fungsi x kuadrat seperti ini,
kita akan batasi, kita akan lihat inverse-nya. Seperti yang sudah kita bilang bahwa jika kita mau menyebut dia sebagai sebagai kurva saja, sebenarnya kita bisa menggambarkannya secara utuh, sehingga kita dapatkan gambar dari kurva yang lain. Tapi kita tidak bisa menyebut ini sebagai kurva dari fungsi inverse. Nah, kapan dia dikatakan fungsi inverse? Jika kita hanya mengambil bagian yang sudah dijamin fungsi satu-satu, yaitu kita mengambil atau membuat hanya pada bagian kiri saja, yang ini bagian kiri saja atau bagian kanan saja. Misalkan kita ambil bagian kanan saja, warna merah yang bagian kanan saja, berarti ya kira-kira nanti kita akan mendapatkan inverse dan fungsinya sebagai berikut. Ini adalah gambar grafiknya. Jadi mereka saling cermin terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini adalah gambar grafik dari fungsi inverse. Dengan fungsinya X kuadrat yang sudah dibatasi pada nilai tertentu. Sekarang kalau kita sebentar. Ya. Jika kita geser fungsinya, misalkan menjadi 2x min 3 misalkan. Nah, kita dapatkan fungsi inverse-nya, bagaimana cara menggambarnya. Sekali lagi bahwa sifatnya adalah sebagai cermin. Oops, sorry. Harus ditelusuri dengan baik, yaitu sifatnya sebagai cermin. Maka kita dapatkan fungsi gambar dari inverse fungsinya. Nah, ini adalah gambar dari inverse fungsi yang diperoleh warna biru ya. Seharusnya tidak lompat, kita berhenti sampai titik puncaknya di sini dan kita buat mulus. Ini adalah gambar dari inverse fungsi x kuadrat tambah 2x min 3 yang telah dibatasi dari nilai min 1 sampai dengan 8. Min 1 itu adalah nilai pada saat sumbu simetrinya berada. Ya, demikian untuk yang materi dari pertemuan hari ini yang ada di video screencast. Nah, kita akan latihan-latihan. Saya akan membuka slide yang akan kita coret-coret. Nah, jadi ada contoh-contoh soalnya dan juga ada soal latihan kita akan kerjakan. Kemudian nanti ada latihan di quizzes. Ya, kita lihat ini PPT dalam versi yang lain yang tadi sudah dibuat dalam bentuk video pembelajaran.
Kita lihat contoh yang ada di soal ini, yaitu contoh di kita punya dua fungsi, fungsi yang pertama yaitu fungsi fx-nya yaitu log x dan gx-nya yaitu akar x. Kemudian apakah fog-nya ada? FOG, syarat dari FOG ada, FOG ada, syaratnya tadi adalah yaitu kalau RG-nya diiris dengan DF-nya itu tidak himpunan kosong. Ya, bukan himpunan kosong. Jadi dia harus ada irisan antara daerah range dari G dengan daerah definisi dari F. Karena nanti FOG ini akan dimulai dulu oleh fungsi G, sehingga daerah range-nya harus beririsan dengan daerah definisi dari F. Nah, jadi kadangkala bisa jadi rumusnya bisa dihitung daerah FOG-nya, tapi sebenarnya secara matematis apa kalau daerah irisannya ternyata tidak sama dengan nol, itu berarti walaupun rumusnya bisa dicari, dia dapat dikatakan tidak terdefinisi. Nah, kita coba lihat ini berarti cara yang tadi apa fungsi ini kita harus kenal log dari Y sama dengan log x ini punya daerah definisi dan daerah range yang tergambar DF itu kalau log itu gambarnya adalah dia dari sini ke atas gitu ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini berarti daerah definisinya itu ke kanan dari nol, sedangkan daerah range-nya adalah semua bilangan real dari atas sampai ke bawah. Jadi DF-nya adalah nol sampai dengan plus sehingga, makanya mengenal grafik fungsi itu penting. Kegunaannya di sini salah satunya yaitu menentukan range dan definisinya dengan mudah kalau kita bisa melihat perilaku dari grafik fungsinya. Jadi RF-nya nanti adalah semua bilangan real. Sedangkan kalau akar X, Y sama dengan akar X yaitu daerah definisinya dan daerah range-nya itu sama-sama lebih dari nol. Yaitu gambar kurvanya adalah mulai dari 0,0 ke arah atas ini. Ya, sorry. Ya, ini ya kira-kira ini. Nah, kurva yang seperti ini berarti daerah definisinya adalah 0 sampai dengan plus sehingga, sedangkan daerah range-nya juga yaitu berada pada sumbu x yang positif, daerah definisinya x yang positif, daerah range-nya adalah y yang positif, berarti daerah range-nya adalah 0 sampai dengan plus sehingga. Nah, berarti syaratnya ini kita dapat lakukan. Oh, sorry, ini bukan F lagi tulisnya, harusnya G karena fungsi keduanya adalah G. Kita sesuaikan apanya simbolnya. Ini adalah G ya. Jadi ini adalah daerah definisi dari G, ini adalah daerah range dari G. Nah, syarat yang diminta adalah daerah range dari G kita iris dengan daerah definisi. Jadi kita melakukan irisan antara daerah definisi dengan daerah range.
Dan ini irisannya mudah ya, karena kan bedanya cuma pada satu titik ya, pada saat kalau ini nolnya masuk, kalau yang RF DF ini nolnya nggak masuk. Berarti kita dapatkan nanti DRG, RG diiris dengan DF, DF itu yaitu sama dengan impunan buka sekarang 0 sampai dengan plus sehingga hasil irisan dari RG dengan DF. Nah, jelas ini pasti bukan 0 ya, atau bukan himpunan kosong ya. Sehingga kita dapatkan FOG-nya ada. Jadi FOG-nya ada. Nah, itu sudah menjawab pertanyaan yang A. Kalau FOG-nya ada, berarti rumus FOG-nya gimana? Nah, tinggal kita lakukan operasi komposisi seperti biasa, seperti rumus yang diberikan, FOGX. Jadi FOG itu nama fungsinya ya, sehingga kalau dia dioperasikan ke X, maka X-nya harus ditulis. Ini dari definisi komposisi harusnya berlaku seperti ini. Ini di dalamnya adalah GX, ini berarti F. Tuliskan dulu GX, biasakan seperti ini ya untuk keteraturan. GX-nya dituliskan dulu yaitu akar X. Nah, sehingga ketika hasilnya sudah ada ini, masukkan ke dalam F. Ini X ini diganti dengan akar X, berarti log dari akar X. Akar X itu kan X pangkat setengah. Nah, di dalam logaritma, setengah itu kan bisa turun ke depan atau diturunkan menjadi setengah log X. Ya, ini rumus dari atau rumus dari komposisi fungsi. Ya, itu contoh yang pertama ya, yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Kemudian contoh berikut adalah contoh yang berkaitan dengan bagaimana kita menggambar grafik fungsi inverse. Kalau tadi kan gambar lewat software ya. Sekarang bagaimana secara manual atau secara gambar seperti apa? Ada tiga pertanyaan, yaitu gambarkan secara grafik fungsi f-nya sehingga fungsinya itu dapat diinverskan. Artinya adalah kita harus bisa memperlihatkan bahwa fungsinya sudah fungsi satu-satu. Yang kedua adalah tentukan fungsi inverse-nya. Kemudian gambarkan F dan F inverse dalam satu sistem koordinat. Jadi ini saya catat dulu soalnya, yaitu fungsi F-nya adalah Fx berarti X kuadrat tambah 4X min 6 dengan X-nya besar sama dengan min 2. Kemudian grafik dari F, kemudian F inverse dan F inverse dibuat dalam satu sistem koordinat. Oke, kita sekarang buat untuk supaya ada, saya buatkan dulu sebentar, dibuatkan slide kosong dulu untuk supaya bisa menulis beberapa jawaban. Kemudian juga di bagian bawah untuk latihan-latihan saya buatkan juga beberapa kertas kosong, slide kosong. Oke, kita mulai lagi. Ya, kita lihat contoh yang berikut ini sekarang, yaitu contoh untuk fungsi yang seperti ini akan dicari inverse-nya dalam satu sistem koordinat. Kita tulis fungsinya. Fungsinya adalah
Ya, fungsinya yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan 4x. Saya pindah ke whiteboard saya, whiteboard saja ya. Kayaknya kalau untuk di PPT ini seringkali seperti ini. Saya pindah ke whiteboard. Kalau di whiteboard lebih ini ceritanya kurang ya. Kita lihat ini yaitu fx sama dengan x kuadrat tambah dengan 4x min 6 dengan x-nya lebih dari min 2. Nah, ingat ya, ini adalah fungsi kuadrat. Cara menggambarnya yang paling mudah yaitu dengan membuat sumbu simetri, kemudian membuat titik puncak atau menghitung nilai titik puncaknya, dan sesudah itu langsung dibuatkan bentuk dari persamaan kuadrat. Pertama, kita tentukan dulu mana yang A, mana yang B, mana yang C. Ini adalah A sama dengan 1, ini B sama dengan 4, dan berarti ini adalah C, C-nya sama dengan min 6. Kemudian sumbu simetri dari grafik kuadrat ini sudah Anda pelajari di SMA, yaitu berlaku rumus X-nya min B per 2A. Yaitu masukkan nilai min B-nya berarti min 4. Min 4 dibagi dengan 2 kali 1. Kita dapatkan min 2. A-nya positif, A-nya positif, A-nya sama dengan 1 ya, yaitu berarti positif. Ini berarti kurvanya nanti akan naik ke atas, tangkup ke atas. Jadi titik puncaknya atau yang sekarang kalau dia tangkup ke atas berarti dia ada minimum ya, bukan titik puncak tapi titik minimum. Nah, nilai min 2 tinggal kita masukkan ke fungsi ini untuk mendapatkan titik nilai minimum. Jadi titik minimumnya diperoleh dari f-nya dimasukkan nilai min 2. Kita dapatkan ini jadi 4 dikurang dengan 8 dikurang dengan 6, berarti kita dapatkan min 10. Atau rumusnya ada juga, rumusnya yaitu D per 4A. Ya, ya, tapi pada intinya itu adalah memasukkan nilai dari sumbu simetri ke dalam fungsi. Jadi titik titik puncaknya, sekarang bukan titik puncak atau titik minimumnya, yaitu titik dengan X-nya min 2, kemudian Y-nya adalah min 10. Jadi kalau kita lihat secara grafis gambarnya kira-kira seperti ini. Ini nilai sumbu X, ini nilai sumbu Y, maka sekitar sini adalah nilai dari min 2 misalkan. Jadi di min 2 itu nanti akan ada garis putus-putus yang kita sebut sebagai sumbu simetri. Kemudian nilai minimumnya ada di min 10. Misalnya di sini min 10, jadi kita dapatkan nanti minimumnya ada di titik ini, yaitu titik S-nya min 2, Y-nya min 10. Karena dia tangkup ke atas, ya tinggal kita sketsa gambar grafiknya, berarti gambar grafiknya nanti akan berbentuk gambar grafik yang arah ke atas seperti ini. Ya, ini gambar grafiknya. Nah, kalau mau dibuat lebih mulus atau dibuat lebih persis nilainya nilainya, ada nilai yang lain yang bisa diperoleh, yaitu biasanya adalah titik potong dengan sumbu X, kemudian titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y terjadi pada saat X-nya 0,
masukkan nilai x-nya 0, diperoleh y-nya min 6. Berarti titik ini adalah titik 0, min 6. Titik potong ini bisa diperoleh dengan membuat persamaannya sama dengan 0. Jadi kalau yang ini diperoleh dari f 0, hasilnya min 6. Kalau titik ini, titik potong dengan sumbu x itu diperoleh pada saat x kuadrat tambah 4x min 6 itu sama dengan 0. Nanti biasanya pakai penyelesaian pakai faktor atau rumus ABC ya. Nah ya, inilah yang nanti kita namakan kurva dari fungsi kuadrat. Nah sekarang fungsinya itu tidak sepenuhnya harus kita gambar. Dia hanya digambar atau kita perlihatkan pada saat x-nya lebih besar sama dengan min 2. Jadi ada batasan untuk x-nya lebih besar sama dengan min 2. Artinya kurva-kurva yang ini, kurvanya itu hanya pada nilai yang lebih x-nya lebih besar sama dengan min 2. Jadi artinya kurva yang bagian kirinya ini nanti bisa dihapus. Ya. Kurva yang bagian kirinya nanti bisa dihapus. Jadi ini bisa kita hapus. Nah, inilah hasil dari kurva yang diminta, yaitu nilai apa gambar grafiknya adalah gambar grafik dari yang kita tebal ini. Nah, oke, itu jawaban yang satu, yaitu mendapatkan fungsi grafik dari fungsi f dari apa ini. Oke, silahkan di screenshot atau disimpan jika Anda ingin mendokumentasikan ini. Oke, sudah. Nah, berikut saya akan masuk pada soal yang kedua, yaitu kita akan mencari inverse-nya. Jadi persamaan kuadrat kita akan cari inverse. Nah, selain dari mencari persamaan kuadrat ini, kita akan menyinggung fungsi-fungsi yang lain inverse-nya seperti apa ya sekalian untuk sebagai refresh dari SMA. Jadi kalau kita punya fungsi y, fungsi fx-nya sama dengan 2 sama dengan 2x min 3 misalkan. 2x min 3. Bagaimana mencari inverse-nya? Caranya seperti yang ditunjukkan, yang disebutkan dalam langkah-langkah yang dijelaskan pada Anda, ini menjadi y sama dengan 2x min 3. Jadi fx itu diganti dengan y. Kemudian diselesaikan x. Diselesaikan itu artinya adalah kita membuat sedemikian sehingga x itu menjadi variabel di bagian kiri. Ini kalau ini karena bentuk fungsinya linier, kita mudah lakukan pindah ruas ya. 3 ini pindah ruas kan menjadi 2x sama dengan y tambah 3. Kemudian dibagi 2 kita dapatkan x sama dengan y tambah 3 per 2. Nah, ini sudah fungsi dalam y, artinya kita sudah dapatkan inverse-nya. Tapi biasanya sekali lagi kita akan terbiasa menyebutkan bagian kiri ini adalah variabel y, bagian kanannya adalah variabel x. Nah, itu enggak apa-apa, silakan. Kita tinggal bisa apa? Pertukarkan variabelnya, berarti y sama dengan x tambah 3 dibagi dengan 2. Dan inilah yang kemudian kita merupakan rumus dari f inverse. Jadi y sama dengan f inverse x. Sehingga kita dapatkan fungsi linier ini, itu inverse-nya ini. Kita akan data fungsi-fungsi yang lain. Kalau kita punya fx sama dengan
x kuadrat, di mana x kuadratnya dibatasi untuk yang positif, maka kita dapatkan f inverse-nya yaitu akar x ya, akar x. Oke, contoh yang lain, kalau kita mempunyai fx sama dengan e pangkat x, e ini adalah bilangan Euler, dan kita dapatkan nanti f inverse-nya yaitu ln dari x. Ln ini adalah logaritma dengan basis basis bilangan e ini. Jadi ln x ini itu sama dengan log dengan basisnya e dari x. Kalau basisnya bukan e gimana? Maka kita akan punya fx misalkan apa? 2x itu ya. Berarti kita akan punya nanti f inverse-nya yaitu log dengan basis 2 dari x. Nah, kalau kebalikannya misalkan fx sama dengan log kalau log 10 biasanya nggak ditulis basisnya ya, log dari x gitu ya, maka kita akan dapatkan nanti f inverse-nya adalah 10 pangkat dengan x. Nah, ini inverse dari fungsi-fungsi dasar. Nah, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyebut inverse dari fungsi trigonometri yang kita sebut sebagai arcos. Jadi fx sama dengan cosinus ya, cosinus x, maka inverse dari x-nya adalah arcos cos x, dan demikian seterusnya. Ada 6 ya, 6 grafik, 6 fungsi trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan, yang masing-masingnya punya inverse. Ya, ini belum menjawab pertanyaan kita sebenarnya ya, tapi ini sebagai pendahuluan untuk menyinggung banyak fungsi inverse yang lain. Oke, kita kembali ke persoalan kita, yaitu fx sama dengan x kuadrat tambah dengan 4x min 6 untuk x lebih besar dari min 2. Nah, caranya tadi kan yaitu fx diganti menjadi y, y sama dengan x kuadrat tambah 4x min 6. Saya tidak tulis batasnya dulu. Ini sekarang kita mau selesaikan x sedemikian sehingga x-nya pindah ruas di bagian kiri. Nah, tapi kan masalahnya di sini yang memuat x itu ada pada dua suku. Ya, kita kelompokkan menjadi suku dengan cara melakukan kuadrat sempurna, yaitu x kuadrat tambah dengan 4x. Nah, kalau kuadrat sempurna kita butuh angka 4 ya, angka 4. Ingat ya, kuadrat sempurna itu adalah x tambah dengan a. Kalau dikuadratkan berarti sama dengan x kuadrat tambah dengan 2ax tambah dengan a kuadrat. Nah, jadi dalam kasus ini berarti kan a-nya 2 sehingga kita butuh angka 4. Padahal di sini kan min 6 berarti ini harus kita punya adalah min 10. Supaya dia sama dengan min 6. Nah, ini kalau kita lanjut, kita jadikan kuadrat sempurna, berarti ini adalah x tambah 2 kuadrat dikurang dengan 10. Nah, kenapa kita buat kuadrat sempurna? Karena nanti kita bisa memindah ruas x, yaitu sini menjadi x tambah 2 kuadrat sama dengan y tambah 10. Kemudian pada tahap ini kita memerlukan akar. Kita akarkan kedua ruas, kita akan dapatkan nanti x tambah 2 nanti sama dengan nilai dari akar itu untuk variabel kita tetapkan nilainya atau kita lihat nilainya y plus 10
atau X-nya sama dengan min 2 pindah ruas 2-nya plus minus akar dari Y tambah dengan 10. Jadi kita akan dapatkan nanti fungsi inverse-nya, kita pindah, kita balik, kembalikan ke ini menjadi X, yang ini jadi Y. Kita akan punya dua pilihan, ya, dua pilihan, min 2 plus minus akar dari Y tambah dengan 10. Di antara dua pilihan ini, karena ada plus minus ini, antara dua pilihan ini, kita kembalikan ke batasan yang ditetapkan. Batasannya adalah, bukan Y ya, X. Saya tulis supaya nggak dempet. Saya tulis lagi, ini menjadi min 2 plus minus akar dari X plus 10. Nah, nilai X lebih dari min 2 ini kita konfirmasi ke persamaan terakhir di sini. Nilai X-nya harus lebih dari min 2. Di antara pilihan ini, plus minus, kita harus memilih yang plus. Ya, karena nilai X-nya harus lebih dari min 2. Kalau minus, nanti kan X-nya akan kurang dari min 2. Karena bagian belakang ini nilainya selalu positif. Sehingga kita dapat katakan pilihan plus minusnya sudah hilang satu, yaitu yang tinggal hanya yang plus. Ya, karena pilihan dari plus minus itu yang bisa memenuhi cuma yang X yang lebih dari min 2. Nah, kita kembalikan ke rumus inverse, berarti Y sama dengan rumus ini. Artinya kita dapatkan F inverse-nya, yaitu rumusnya adalah min 2 plus akar dari X plus 10. Nah, nanti Anda punya ada beberapa variasi persoalan ya, yaitu untuk misalkan kalau ada fungsi fx yaitu x tambah a dibagi dengan x tambah b atau plus minus atau minus, ada minus juga boleh. Nah, f inverse-nya apa gitu ya? F inverse-nya apa? Atau malah yang lebih umum kalau fx-nya berbentuk linear ax tambah dengan b, yang ini cx tambah dengan d secara umum ya. Nah, kira-kira atau apa f inverse-nya ini bisa dengan cara yang sudah ditunjukkan ini. Oke, kita masuk pada soal yang ketiganya, yaitu bagaimana cara menggambarkannya. Cara menggambarkannya, ya memang cara menggambarkannya tidak sesempurna penggambaran dari software ya, tapi ya sekurang-kurangnya cukup memadai ya. Tiga, yaitu kita gambar, karena kita mempunyai gambar yang pertama, gambar F, maka gambar F inverse-nya cukup dengan kita cerminkan pada garis Y sama dengan X. Itu kan cara yang sudah disebutkan pada materi ya. Jadi kalau kita punya gambar grafiknya, saya buat beda. Ini tadi di min 2, min 10 ya, gambar grafiknya. Ini min 10, ini min 2, gambar grafiknya kira-kira seperti ini, yaitu di ini titik potong di 0, min 6 ya. Kalau ini titik potongnya di 0, min 10. 0, min 10. Titik puncak ini adalah titik min 2, min 10. Nah, menggambar grafiknya ya cukup dengan membuat
Ya, kalau kita berikan ini garis Y sama dengan X. Jadi ini adalah garis Y sama dengan X. Berarti kita akan menggambar grafik inverse-nya dengan min 2 ini dicerminkan. Hasilnya di sini adalah min 2. Ini min 2. Kemudian min 10 dicerminkan ke sini. Sehingga kita ke bagian ke X kita dapatkan. Jadi X berubah jadi Y, Y berubah jadi X. Nah, kita dapatkan gambar kurvanya, berarti lengkungannya ke arah kanan. Kalau di sini, berarti ke sini lengkungannya ke arah kiri. Nah, kira-kira gitu ya. Saya buat lebih lebih ini lebih sesuai. Berarti nah, ini gambar dari F inverse X. Sedangkan yang merah ini adalah gambar dari FX. Sedangkan yang warna hijau ini adalah garis Y sama dengan X. Titik puncaknya, kalau yang kuning ini titik puncaknya di min 10, min 2. Yaitu ini di min min 10,0. Ini min 2,0. Ya. Jadi kira-kira ini gambar dari F inverse dan F pada satu sistem koordinat. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini dan prosesnya dengan mengambil kurva. Nah, sekarang kita coba analisa lebih lanjut untuk memperlihatkan DF-nya. Disebutkan bahwa DF itu sama dengan R F aksen. Jadi seharusnya kita punya dari gambar sudah bisa kelihatan. Gambar memperlihatkan yang warna merah itu kan F, fungsi F, maka daerah 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 range-nya, daerah definisinya adalah min 2 sampai dengan plus, sehingga ini adalah daerah definisi dari F ya. Jadi DF itu adalah nilainya dari min 2 sampai dengan plus T hingga. Sedangkan RF-nya dari min 10 sampai ke atas. Ini adalah daerah dari RF. Ya. Min 10 sampai ke atas. Jadi kita bisa sebut bahwa RF-nya sama dengan min 10 sampai dengan plus T hingga. Nah, sekarang kita coba lihat untuk yang F inverse sekarang. Kita coba bandingkan saya beri warna ini ya, mungkin ya. Nah, untuk membandingkan daerah definisinya sama daerah range-nya. Ini sekarang fungsi F inverse-nya itu mempunyai daerah definisi dari min 10 sampai dengan T hingga. Jadi kita dapatkan daerah definisi dari F inverse-nya dari gambar ini, min 10 sampai dengan plus T hingga. Sedangkan daerah range-nya yaitu dari min 2 sampai dengan T hingga. Min 2 sampai dengan T hingga. Jadi RF inverse-nya yaitu min 2 sampai dengan plus T hingga. Nah, Anda bisa lihat ya bahwa daerah definisi dari F itu akan sama dengan daerah range dari F inverse
dan daerah range dari F itu akan sama dengan daerah definisi dari F inverse. Jadi mereka saling berkebalikan. Ya, demikian cara menggambar dari fungsi dari F dan F inverse. Silakan di screenshot dulu pada bagian ini sebelum saya hapus. Jadi ini menyatakan sama ya, menyatakan daerahnya yang sama. Oke, sudah saya anda screenshot, saya hapus. Yang tidak ada di materi yaitu kalau kita punya fungsi lebih dari satu, kita bisa komposisikan, kita punya fungsi lebih dari dua ya, kita bisa komposisikan dengan cara yang sama. Jadi kalau kita punya fx, kita punya gx, kita punya hx, kalau kita mau komposisikan, misalkan komposisi f o g o h ya, o h itu rumus operasinya adalah pertama kita anggap dia sebagai komposisi dari dua buah fungsi yang komposisi ini bekerja pada hx, hx. Kemudian g juga bekerja pada hx, berarti f nanti g, di mana g-nya itu bekerja pada hx. Jadi kita dapatkan operasi seperti ini. Nah, komposisi ya, ini berarti komposisi yang lebih dari dua fungsi. Oke, sebelum kita latihan dengan quizzes, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu atau tidak? Permisi, Pak. Ya. Untuk di simbol lab sama GeoGebra-nya untuk mengaktifkan fungsi komposisi seperti F bundaran G dan G bundaran F seperti apa ya? Saya masih belum menemukan. GeoGebra ya. Ya, kita coba sama, lihat ya. Sama simbol lab juga. Ya, makasih. Sama simbol lab ya. Kalau yang di GeoGebra kayaknya sulit ya, karena dia sebenarnya kan bukan untuk menghitung ya. Kalau GeoGebra, tapi kalau untuk simbol lab masih mungkin ya. Saya perlihatkan untuk yang simbol lab, saya buka dulu. Ya, kalau untuk simbol lab mudah ya. Kita nanti tinggal masuk ke bagian sini. Sudah terlihat simbol lab saya? Sudah, Pak. Nah, ini ada rumus komposisi sudah ada di sini. Rumus komposisi. Jadi sudah di rumus dibuat rumus komposisi, cara memakainya mungkin ya, cara memakainya kita operasi kalau berarti ini F harus dihitung dulu ya. Saya juga belum menghitung ini. Kita ada nggak contoh? Contoh berarti apa? Composition ya. Composition.
Composition. Oops. Complete cuma kompo. Kalau ini apa? Dia bilang apa di sini? Composition of. Coba kita buat dalam bahasa bahasa biasa ya, x kuadrat n g x itu misalkan apa x plus satu, sorry, x plus satu. Oh, tidak ada ya. Kalau kita minta petunjuknya gimana? Ada petunjuk biasanya? Composition of function. Ya, seperti ini ya biasanya. Ini. Functions composition. Nah, berarti harus memasukkan, menginputkan dua fungsi ya. Menginputkan dua fungsi, kemudian di jadi semua sudah serba mudah kok sekarang ya. Jadi kalau F-nya diinputkan dulu, sudah itu. Kemudian buat rumus komposisinya, apa yang mau dipakai, FOG atau GOF. Kalau misalnya FOG, X gitu ya, ya kita coba masukkan. Nah, sudah keluar ya. Hasilnya fungsinya yaitu fungsi FOG, betul ya? G masukkan ke sini, kita dapatkan min 2x kuadrat tambah dengan 13 ya, 2 kali 5 tambah 3, betul ya? Kalau ini diganti dengan GOF, GOF, F. Nah, GOF kita akan dapatkan ini kan berarti 2x tambah 3 ini dimasukkan ke dalam x-nya dari G kan ya. Nah, kita dapatkan ini 2x tambah 3 dimasukkan ke dalam x-nya dari G. Kita urai, hasilnya adalah min 4x kuadrat min 12x min 4. Nah, itu cara menghitung GOF dan FOG di simbol lab. Sudah jelas? Ngerti? Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kemudian ada juga seringkali pertanyaannya itu dibalik. Yang ditanya itu F atau G-nya kalau FOG-nya diberikan. Saya terangkan sedikit ya, karena ini jadi kalau biasanya yang kita hitung itu kan adalah fx diberikan fx dan gx gitu ya, kemudian yang ditanya itu fog. Nah, ini kan pakai rumus saja ya, yaitu F masukkan variabelnya GX. Nah, sekarang kalau diberikan FX misalkan, kemudian dan yang diketahui itu adalah FOG, FOGX. Nah, ya berarti yang mau ditanya adalah GX-nya apa gitu. Nah, ini sama persis sebenarnya kalau GX yang diketahui dan FOG yang diketahui
Itu kemudian yang mau ditanya F-nya apa gitu ya. Ini sebenarnya satu metode ini. Gimana caranya? Caranya adalah FOG ini kita misalkan sebagai sebuah fungsi H. Untuk yang pertama ya, yaitu FOG ini kita misalkan sebagai fungsi H, HX. Berarti terjadi kalau kita abaikan X-nya itu adalah FOG berarti sama dengan H. Supaya kita tinggal dapatkan, supaya kita bisa peroleh G, berarti F ini kan harus kita coret. Kayak kita melakukan perkalian dengan inverse ya. Perkalian dengan inverse. Jadi kita coret F. Nah, proses coretnya itu dengan cara dikalikan dari depan dengan F inverse. Jadi kita akan lakukan ini F inverse dikalikan ke FOG ini. Ruas kanannya juga dikalikan dengan F inverse. Nah, F inverse dengan F itu identitas, dia saling coret, berarti G-nya nanti rumusnya adalah F inverse dikali dengan atau di komposisikan dengan H. Nah, ini cara menghitungnya G. Kalau menghitung F gimana? Itu yang rumus yang kedua, soal yang kedua. Itu soal yang kedua berarti balik lagi FOG-nya berarti sama dengan H. Untuk menghitung F berarti G kan harus hilang. Caranya dari belakang sekarang kita kali dengan G inverse. Berarti F, O, G, O, G inverse. Tidak boleh ya dari depan ya kalau dalam kasus ini. Karena ada, kalau dari depan dia harus kali dengan F bukan dikali dengan G. Nanti hasilnya enggak G-nya dengan G inverse enggak bakal saling hilang. Nah ini H berarti dikomposisikan dengan G inverse. Jadi kita dapatkan F nanti adalah H dikomposisikan dengan G inverse. Ini rumus dari F. Ya, ini cara mendapatkan rumus dari diketahui adalah komposisinya. Oke, monggo di apa di screenshot yang sudah dituliskan ini. Kita akan lakukan kuis. Kuis menggunakan quizzes. Nilai dari kuis ini akan saya pertimbangkan sekali, akan saya pertimbangkan untuk menjadi nilai, untuk diambil nilainya. Tapi saya masih juga memberi kesempatan untuk respon Anda. Kalau respon Anda bagus, nilai betulnya di atas 50% rata-rata kelas ini, maka nilainya akan saya masukkan sebagai nilai kuis, akan dipertimbangkan sebagai nilai kuis. Tapi kalau rata-rata nilai kelasnya masih di bawah 50%, saya tidak akan masukkan. Jadi ini masih peluang bagi soal kuisnya dimasukkan sebagai nilai kuis atau tidak. Oke, baik saudara-saudara sekalian, kita siap untuk kuis yang materinya terutama pada hari ini. Untuk kuis babnya akan saya jadwalkan lagi waktunya. Saya akan buka quizzes ya sekarang ya. Anda siap-siap dengan pulpen atau coret-coret, bisa menggunakan Simbolab atau menggunakan GeoGebra untuk menghitung atau menyelesaikan soal ini. Oke, saya akan menggunakan kelas kalkulus. Sekarang sudah terdaftar 40-50 siswa yang ada di kelas kalkulus ini. Kemudian saya akan ambil cari kuisnya.
Kuisnya sudah saya buat. Sekarang saya akan mulai kuis. Kemudian kita akan lihat ada 10 soal. Ada 10 soal. Saya tulis di grup alamat kuisnya seperti kemarin. Sedangkan kodenya 10 10 100 427. Oke, saya mulai ya. Apakah sudah ada pada Anda? Ya, sudah terdaftar. Thank you.
banyak tambah ini. Bahasa di kalau nggak yakin jangan di tebak-tebak ya. Kecepatannya cuma 34%. Dihitung dulu aja, jangan tambah dikit. Thank you.
ya silakan digerakkan. Untuk diisikan karena mau ditutup gamenya atau quiznya, Christian Yavin, Mamlau, Mamlau, Rolis, Mama Yasir, Michael Abeneko, yang Bill Ranti, Ramadia, Animatus, Hitam, sama ada yang sedikit umroh di sekitar di saudara-saudara sekalian, silakan di screenshot tadi pada waktu Anda ngerjakan seharusnya screenshot sekalian supaya Anda bisa mencatat soalnya dan kemudian segera kalau tidak ngerti nanti bisa tanyakan ke asisten pada waktu di kelas asistensi. Ya, nilai secara keseluruhan rata-ratanya masih di bawah 50% rata-rata kelasnya. Jadi belum saya masukkan pada kuis kali ini, nilainya masih belum saya masukkan. Nah, siap nggak siap pada pertemuan yang akan datang, kalau ada kuis nanti nilainya akan saya masukkan. Untuk kali ini belum dimasukkan karena masih di bawah rata-rata kelasnya, masih di bawah 50%. Artinya masih setengahnya Anda menyelesaikan soal ini masih salah. Nah, ini soal kalau kesulitan Anda tanya ke asistensi atau kalau tidak nanti kita akan buatkan kuliah khusus untuk membahas soal-soal saja gitu ya, atau membahas soal-soal yang ada di kuis ini. Untuk persiapan Anda pada kuis yang akan datang. Kemudian ada beberapa nama, saya lihat ada yang masuk double di kelas ini, di kuis ini. Kalau nanti di pertemuan depan untuk nilainya sudah pasti masuk, nanti untuk atau nilainya bakal masuk nilai ujian, nanti Anda tidak boleh mendaftar lebih dari satu nama, ya, harus cuma satu nama. Harus hanya satu akun, tidak boleh dua akun atau lebih ya. Nah, ya kira-kira kesulitan untuk kuis atau soal-soal ujian nanti seperti itu. Kalau sekarang ternyata masih kurang, masih banyak yang salah, Anda tolong segera berbenah supaya nanti pada waktu ujian yang sebenarnya nanti nilai Anda sudah bagus. Ya, masih banyak yang salah gitu ya. Saya lihat ini. Dan yang benar
di atas 50% itu masih sedikit. Oke, saudara-saudara sekalian, kita sudah selesai materi dan kuis. Kita akan ambil gambar, gambar Anda. Silakan untuk diaktifkan kamera Anda untuk bisa didokumentasikan. Ada tiga halaman. Saya akan mengambil dari halaman pertama, kedua, ketiga. Oke, silakan untuk diaktifkan kamera Anda. Kita akan ambil gambar Anda untuk dokumentasi. Saya mulai dengan halaman pertama. Halaman pertama saya taruh di grup. Kemudian saya pindah ke halaman kedua. Halaman kedua saya akan taruh juga di grup. Ini halaman kedua. Kemudian saya masuk pada halaman ketiga. Halaman ketiga. Ya, ini saya taruh di grup. Sudah, berarti sudah semuanya terdata. Oke, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kedatangannya pada kuliah kali ini. Ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu buat Anda semua. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih, Pak. 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 Ya.